Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Ji. Mohon Selamat maaf sore. Mengganggu sedikit waktunya. Banyak juga enggak apa-apa. Saya kok malah senang gitu. Alhamdulillah. Jadi hari ini saya akan apa ya? Sedikit wawancara atau mengajukan pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah atau pimpinan. Untuk yang pertama, mungkin bisa sedikit cerita apakah di sekolah pernah ada suatu dilema etika atau kasus yang terjadi selama kepemimpinannya Bu Ciretno? Selamat sore juga Pak Endro, terima kasih sudah mau bertanya. Karena dengan mau bertanya paling tidak itu bentuk rasa peduli. Rasa peduli pada apa yang terjadi di sekolah. Sekolah, bagaimanapun kondisinya dan keadaannya tidak akan lepas dari masalah. Pasti ada masalah, pasti ada dilema-dilema etika yang harus diselesaikan, yang harus dilalui, ya. Dan saya pikir semua kepala sekolah akan menghadapi hal itu, baik itu sekolah kecil, menengah, ataupun sekolah besar. Oke, jadi memang pasti ada ya, masalah pasti ada. Pasti ada. Oke. Kemudian bagaimana ibu kepala dapat mengidentifikasi apakah itu sebuah dilema etika atau bujukan moral seperti itu? Begini, kalau mengidentifikasi seperti itu, biasanya Pak Hendro, yang namanya masalah di sekolah itu kan tidak langsung ke kepala sekolah, ya. Kita ada fungsionaris-fungsionaris di situ yang betul-betul sudah saya pilih dan saya percaya untuk membantu saya menyelesaikan masalah-masalah di sekolah, ya. Nah, kalau itu hanya masalah pemilahan antara dilema etika dengan apa tadi? Bujukan moral. Bujukan moral. Itu merupakan, saya melihatnya dari besar kecilnya permasalahan itu sendiri, ya. Saya pikir etika dan moral ini suatu hal yang berkaitan, Pak Endro, tidak bisa dilepas. Dan ketika kita berbicara etika, di situ moral ada. Dan ketika kita bicara moral, etika pun akan terkait di situ. Jadi permasalahan-permasalahan etika dan moral yang ada di pelanggaran etika dan masalah bujukan moral yang bujukan moral ini kan sebenarnya begini, permasalahan-permasalahan yang tidak sebegitu besar, tapi kita berusaha bagaimana kita itu mengembalikan anak-anak didik kita, terutama kalau berkenaan dengan anak didik, tapi sebenarnya kalau bujukan moral dan dialektika tidak selalu bermasalah kepada anak didik, kadang guru pun juga seperti itu, ya kan? Nah, di situ seorang kepala sekolah dituntut untuk jeli dalam memilah di dalam apa? Memfakasi atau membedakan ya mana yang harus ditangani secara bujukan moral dan ketika itu berbicara dilema etika tentunya ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dilakukan kepala sekolah dengan melibatkan fungsionaris ataupun teman-teman guru yang sudah ada yang sudah dipercaya oleh kepala sekolah. Oke. Jadi tidak bisa mutar sendiri ya istilahnya ya, jadi mungkin ada keterlibatan mohon maaf kepemimpinan saya bukan berarti saya tidak bisa menyelesaikan sendiri, tetapi saya tetap punya prinsip bahwa seorang pemimpin sebenarnya tidak harus menyelesaikan semuanya sendiri, karena bagi saya seorang pemimpin itu akan bagus ketika dia mampu melibatkan banyak pihak dalam mengambil keputusan sebagai bahan pertimbangan. Walaupun keputusannya tetap ada di kepala sekolah, tetapi masukan dan sebagainya tetap dibutuhkan dari dibutuhkan dari teman-teman guru, baik itu kesiswaan, BK, kurikulum dan sebagainya, sesuai dengan dilema etika yang ada atau support moral apa yang akan diberikan pemimpin. Iya. Oke. Untuk selanjutnya tuh bagaimana ibu kepala dalam mengambil keputusan ini yang mempunyai kepentingan yang sama-sama benar. Jadi ada dua masalah yang sama-sama benar. Bagaimana cara mengatasi masalah itu? Begitu. Ya? Baik. Saya biasanya saya sadar pemimpin itu bukan malaikat, ya.
menurut saya benar, menurut pikiran saya benar, belum tentu benar menurut orang lain. Nah, saya biasanya banyak komunikasi dengan teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi, saya diskusi dulu dengan Wakasek. Karena kalau misalnya ini menyangkut siswa ya, kalau misalnya menyangkut siswa, yang tahu persis kan gurunya. Yeah. Kepala sekolah tidak mungkin tahu perlakuan anak satu persatu, yang tahu gurunya. Nah, kalau saya punya anak-anak yang punya, misalnya butuh support moral misalnya, permasalahannya A, bisa saya support B. Kalau tidak, saya identifikasi secara baik, secara struktural ya, saya komunikasi biasanya dengan wali kelas, dengan kesiswaan, jenengan kan kesiswaan ya, biasanya kan sudah saya sering sharing, biasanya jenengan juga laporan, wah nah ini begini-begini, atau ketika jenengan komunikasi dengan anak yang mungkin bermasalah, mesti saya tanyakan ada apa Pak Hendro, paling tidak kan dengan seperti itu, oh pandangan guru ini seperti ini, pandangan guru ini seperti itu, nah di situ pemimpin bisa mengolah. Ya, pemimpin bisa mengolah kira-kira langkah apa yang tepat. Mengambil langkah pun saya tidak serta-merta harus begini, tidak. Saya mesti komunikasi dulu biasanya dengan kesiswaan ya, dengan Wakasek. Ya, kalau langkah saya seperti ini, pendapat Anda bagaimana? Okay. Nah, selama saya di sana, pendapat-pendapat saya biasanya ketika sudah mengambil keputusan, alhamdulillah teman-teman support. Gitu. Alhamdulillah, selama kepemimpinannya kan, selama kepemimpinan Puji Retno itu biasanya kita mengidentifikasi masalahnya ini dari kesiswaan dulu atau dari guru-guru dulu, kemudian kalau memang sesuatu yang harus dikatakan kepada kepala sekolah baru dikatakan. Gitu. Nah, saya itu bukan tidak mau menangani masalah ya, kadang-kadang kan begini, teman-teman itu tidak mau mengangkat masalah kepada kepala sekolah gitu ya, kadang mungkin sungkan atau takut atau bagaimana, tidak, tapi saya lebih bagaimana mendidik teman-teman untuk juga bisa melaksanakan tugas sesuai tupoksi masing-masing, sehingga kalau memang sudah betul teman-teman tidak bisa mengatasi itu, barulah ke saya. Saya pun andai kata tidak bisa, saya masih punya dinas pendidikan. Ya kalau itu berkaitan dengan etika moral yang berlebihan, mungkin saya bisa, kan kita selama ini sekolah kita banyak menjaring MOU ya, dengan kepolisian, dengan Koramil ya, atau juga kita punya PPK ya, untuk menangani hal-hal yang tidak diinginkan di sekolah. Jadi itu betul-betul saya manfaatkan gitu, memanfaatkan dalam arti positif loh ya. Jadi bagaimana mereka-mereka itu betul-betul melaksanakan apa yang sudah menjadi tanggung jawab. Tetapi itu semua tidak lepas dari peran dan kewajiban seorang kepala sekolah. Pak Hendro sendiri sebagai kesiswaan, saya kan juga sering bertanya, ada masalah apa? Iya kan? Ke BK, di BK siapa? Coba saya lihat siswa mana yang paling nakal, iya kan? Di kurikulum apa permasalahannya? Jadi sewaktu-waktu saya berjalan, mengambil waktu khusus, saya berjalan menemui seorang ke seorang, bahkan ke Wakasek saya, suka dukanya jadi Wakasek saya apa, ayo curhat gitu. Jadi hal-hal seperti itu menjadi, hal tersebut menjadi sebuah input dan masukan ke saya, bagaimana saya bisa memutuskan perkara-perkara yang ada di sekolah. Iya, apa kemudian kalau misalnya kan terjadi suatu masalah, kira-kira hal yang efektif dalam pengambilan keputusan seperti apa? Yang efektif bisa menyelesaikan masalah itu, kira-kira seperti apa, Bu Ci? Ya kita lihat masalahnya dulu dong. Ya, kalau masalah itu katakanlah bisa membahayakan masa depan anak itu ya, biasanya saya itu memanggil orang tua. Tidak serta-merta melibatkan kepolisian ataupun dan Ramil, tapi saya melibatkan orang tua. Di situ saya membangun komitmen dengan orang tua. Orang kita harus terbuka ke orang tua. Ini loh anak jenengan punya masalah seperti ini di sekolah. Nah, kalau permasalahan ini hanya sekolah yang diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan, tidak akan berhasil. Jadi harus ada segitiga restitusi ya, antara anak, guru dan orang tua. Jadi selama ini ketika saya sudah melihat anak ini kenakalannya, permasalahannya sudah di atas rata-rata, biasanya saya memanggil orang tua. Saya ajak ngobrol orang tua, saya ajak komunikasi orang tua, bagaimana orang tua itu bisa juga berbuat untuk anaknya. Dan kita di sekolah luar biasa menangani masalah-masalah seperti itu. Tetapi ketika sampai di rumah,
orang tua tidak mau tahu. Ya. Padahal dari 24 jam, kita di sekolah cuma berapa jam anak kita? Ya, di rumah lebih banyak. Itu. Selain itu juga, saya juga membangun itu, Pak Enzo. Membangun komunikasi dengan teman-teman guru. Itu penting. Jadi, setiap teman-teman guru, saya beri hak untuk melaporkan anak-anak yang bermasalah. Ya. Mungkin juga melewati kesiswaan. Ya. Jadinya, saya juga bisa memantau. Gitu. Dan teman-teman guru terbuka. Karena ada sikap seorang pendidik yang tertutup, tahu-tahu sudah mencuat. Nah, kepala sekolah kaget kan di situ. Makanya ketika ada masalah, saya berharap teman-teman secara terbuka. Ya. Kalau memang itu masalah berat, ayo kita cari solusi. Tapi solusi saya terakhir biasanya ketika sudah mentok, itu saya harus melibatkan orang tua. Harus itu. Jadi samalah-samalah kita punya tanggung jawab. Gitu. Jadi intinya tetap harus bisa melibatkan orang lain ya, orang tua, mungkin pihak-pihak yang terkait seperti itu. Betul, ya, soalnya begini Pak Endo, saya kembalikan pembicaraan saya tadi ya, ketika saya kaku, ini loh menurut saya benar begini. Nggak tahu, anak-anak itu punya masalah, punya basic yang berbeda Pak Endo. Iya, kadang-kadang anak-anak yang bermasalah, kita lihat keluarganya seperti apa, ya lingkungannya seperti apa, kenapa di sekolah kok seperti ini. Nah ini di disiplin positif, saya pikir di kurikulum merdeka akan sangat ditampakkan sekali ya, bahwa kita itu menjustice anak, tidak sembarangan. Yang kita harapkan bagaimana kita mempelajari dulu, kenapa psikologisnya anak seperti ini, latar belakangnya apa, keadaan keluarganya bagaimana gitu. Jadi memang harus ada komunikasi yang bersinergi antara guru, siswa, dan orang tua. Oke. Ada lagi? Kemudian kira-kira tantangan apa yang ada untuk penyelesaian dilema etika seperti itu, Bu? Tantangannya yang dihadapi. Ketika kita berbicara dilema dan sebagainya yang dihadapi, tantangan itu banyak. Misalnya sekarang kondisi pendidik juga tidak sama. Ya kan? Ada guru yang sabar, ya. Ada guru yang temperamennya tinggi, ya. Ada guru yang katakanlah wis pokoknya ngajar gitu ya, nggak peduli anaknya nakal atau tidak. Ini tantangan kan? Tapi saya tidak pernah Pak Endro, bukan saya itu sebenarnya. Saya percaya, saya punya Allah ya. Saya punya Allah. Saya prinsip dalam hidup saya seperti itu. Saya itu selalu berharap dan berdoa seperti ini. Ya Allah, kalau misalnya saya bisa membawa perubahan yang lebih baik. Baik itu pada lembaga, lingkungan, anak didik, dan semuanya, maka tolong beri saya kemampuan untuk merubah ke arah yang lebih baik. Tapi jika memang saya ditakdirkan tidak bisa merubah, membawa perubahan ke kebaikan, maka tolong sabarkan saya. Itu yang saya menjadi prinsip kehidupan saya. Oke, kira-kira kalau misalnya pengambilan keputusan mengenai dilema etika atau sebuah masalah atau kasus, ada jadwal tertentu enggak dalam menyelesaikan masalah itu? Nah, kalau saya, prinsip saya Pak Endro, kalau dijadwal akan kaku, ya kan? Hari ini tidak ada masalah, tidak tiba-tiba tahu besok gitu ada masalah. Kalau saya jadwalnya, oh masih Sabtu penyelesaian masalah gitu, kira-kira selesai atau tidak? Tidak. Ya kan? Karena ada masalah yang tiba-tiba harus segera ditangani, ada yang kita landai. Cuma, cara menangani masalah ini kita tidak boleh kaku ya, sebab kita tidak menangani seorang koruptor ataupun seorang pembunuh ya, tapi kita menangani anak-anak yang notabene masih perlu dimom, dididik sebagai pendidik, kita masih menangani teman-teman guru yang semuanya berpendidikan ya. Jadi ada trik-trik tersendiri, tentunya setiap kepala sekolah punya trik sendiri. Tapi kunci saya satu di dalam trik menyelesaikan itu tetap mengutamakan kekeluargaan. Kemudian kira-kira ada seseorang atau faktor yang mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan? Ada, pasti banyak. Karena kekeluargaan itu tadi, karena saya memfungsikan yang ada di sekolah, seperti sampean, kesiswaan, ya saya manfaatkan dengan baik. Iya, monggo, tangani dulu. Ya, nanti kalau misalnya ada kesulitan, ayo sharing bersama. Jadi, orang-orang tertentu yang pegang peranan ya, wali kelas, kesiswaan, kurikulum, sarana-prasarana,
ini saya manfaatkan betul, termasuk tugas-tugas kedinasan. Kan biasanya saya langsung ketika ada tugas kedinasan, saya delegasikan ke ini, delegasikan ke ini. Itu adalah pemerataan tugas. Jadi setiap orang yang ada di sekolah saya, tidak ada yang tidak berfungsi baik, itu seorang cleaning service sekali. Jadi saya berdayakan betul. Tentunya bukan berdayakan dengan cara yang otoriter, bukan berdayakan dengan main telunjuk, tidak. Tapi saya tetap memperdayakan bagaimana saya menganggap keluarga. Kita semua itu ibarat sebuah pohon ya, yang semuanya berfungsi. Akarnya berfungsi, daunnya berfungsi, buahnya berfungsi, pohonnya juga berfungsi. Nah, kalau semuanya berfungsi dengan baik, maka hiduplah dengan bagus. Amin, amin, amin. Jadi intinya adalah lingkungan sekitar itu yang membantu Pujirno ya. Oh mati. Iya, pasti. Dan saya bersyukur sekali karena saya pikir SMP 1 Jangkar itu lingkungannya baik. Lingkungannya bagus. Cuma kalau misalnya ada kendala dan sebagainya, itu wajar. Gak ada sekolah yang aman-aman saja. Setiap itu. Sekolah pasti ada. Pasti ada masalah. Iya, wajar itu. Makanya ketika ada misalnya ada teman yang memberi, oh itu sekolah ini. Karena dirimu tidak pernah masuk di dalamnya. Coba nih kan masuk di dalamnya. Ya. Yeah. Karena semakin besar sekolah, makin besar pula tantangannya. Baik, terima kasih ini untuk percakapan yang sangat luar biasa. Terakhir dari saya, mungkin dari semua yang telah disampaikan oleh Pujirno tadi, kira-kira pembelajaran apa ya, atau pengalaman apa yang bisa dalam mengambil keputusan tersebut itu, pengalaman yang menarik. Okay. Pengalaman menarik saya ketika saya itu justru menghadapi permasalahan dengan guru yang dianggap senior. Ya, ada ya sebagai pemimpin ada rasa sungkan ya. Karena usianya lebih tua, lebih senior, gitu ya. Tahu-tahu saya harus membimbing beliau, gitu ya. Tapi jujur saya Pak Hendro, saya tidak pernah pesimis. Saya tidak pernah. Bukan saya merasa jagoan, tidak. Saya bismillah, siapapun dia, selama saya di tempat yang benar, saya tidak pernah takut. Jadi didikan-didikan ini sudah ditanamkan almarhum bapak saya ke saya. Jika dirimu ada di pihak yang benar, maka siapapun yang di depanmu, gitu, ajaklah bicara dengan baik-baik, insya Allah tidak akan ada masalah apa-apa. Juga berhadapan dengan, saya justru kalau siswa yang bertingkah aneh-aneh, tidak menjadi apa ya, hal-hal yang terlalu berat. Tapi kalau sudah guru yang beraneh-aneh, ini ya kadang-kadang membuat justru saya berpikir itu kalau siswa itu ya mereka berusia ya, seperti itu, fasenya fase nakal. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman guru, tugas kita mendidik, tugas kita merubah mindset mereka. Nah, kalau kita menuntut mindset mereka itu berubah tanpa kita didik, itu salah, berarti kita tidak amanah gitu loh. Tapi kalau sudah mindset guru yang aneh-aneh, berarti saya yang harus mewarnai guru ini. Dan saya pikir itu ada walau di sekolah kita. Cuma sekali lagi saya itu tidak pernah memperuncing masalah. Gitu ya. Ketika masalah itu katakanlah memanas dan sebagainya. Biasanya saya redam gitu loh. Saya redam, sudah serahkan saya. Nanti saya bisa atasi dengan cara saya. Gitu. Terima kasih atas waktunya dan pengalaman yang luar biasa dari Pujirno tentang cara pengambil keputusan, dan saya juga masih belajar dalam tahap ini bagaimana cara seorang pemimpin dalam menghadapi apa ya, permasalahan yang cukup dilematik tadi ya, tentang dilematik. Terima kasih. Pesan saya ke Pak Hendro, semangat ya. Saya berharap saya bisa melahirkan pemimpin-pemimpin baru, karena pemimpin yang sukses bukan pinter sendirian Pak Hendro. Tapi pemimpin yang sukses mampu melahirkan orang-orang yang pintar, orang-orang hebat, orang-orang cerdas, itu baru dikatakan pemimpin. Kalau hanya sekedar saya yang pintar, itu berarti saya pimpinan, bukan pemimpin. Gitu. Makanya saya berharap sekali kepada teman-teman yang di SMP 1 Jangkar, ketika dia punya kesempatan untuk mengembangkan diri, silahkan, saya support. Gitu. Terima kasih atas waktunya dan supportnya secara penuh. Sampai ketemu lagi di sekolah. Setelah kita ada kegiatan pramuka hari ini. Terima kasih Puji. Mohon maaf Pak Hendro, sebelum assalamualaikum. Saya pakai seperti ini karena saya orang sedang di pramuka, kegiatan lapangan. Jadi saya mohon maaf.
sampaikan salam saya kepada teman-teman guru penggerak, tetap semangat ya, berikan yang terbaik untuk pendidikan terutama di situ Bondo. Amin amin amin. Terima kasih Bu Ci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Suri. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar untuk ngobrol-ngobrol atau wawancara terkait dengan tugas guru penggerak modul 3.1 dalam pengambilan keputusan. Sebelumnya saya mau sedikit menanyakan, kira-kira apakah di sekolah Bapak pernah ada kasus tentang dilema etika ataupun bujukan moral, Pak Suri? Bisa diceritakan? Ya pasti ada, pasti ada dua-duanya. Namanya di sebuah lembaga itu pasti ada seperti itu. Kita dihadapkan pada dua pilihan yang sulit ya. Iya, iya. Sama-sama benar, tapi kita harus memilih salah satu. Yang satunya juga ada yang memang salah, benar menurut kita, tapi ternyata salah bagi pihak lain. Ada. Oke, kalau misalnya ada, kira-kira bagaimana Bapak mengidentifikasi kalau itu masalah dilema etika ataupun bujukan moral? Kalau dilema etika itu ya kan memang jelas ya, dua-duanya sama-sama benar. Tetapi benar itu kan pasti ada ini apa namanya, ada kepentingan yang lebih mendesak. Okay. Kalau saya itu harus satu ya, kalau akan dalam dilema etika itu satu, bahwa yang dipilih itu harusnya sesuatu yang berdampaknya lebih besar, berdampak baik yang lebih besar, kemudian yang mendesak. Ya, itulah jadi mana yang mendesak dan memberikan dampak atau kepentingan yang lebih besar. Bukan yang sifatnya pribadi, walaupun sama-sama benar, tapi kita lebih mementingkan kepada yang ini, yang lebih jadi, manfaatnya lebih besar. Jadi mementingkan kepentingan yang lebih besar. Ya, ini lebih seperti besar. Pertanyaan kedua ini, bagaimana menjalankan pengambilan keputusan yang mempunyai kepentingan yang sama-sama benar. Tadi dijelaskan ya, harus apa ya, cari skalanya yang lebih besar lagi. Ya, manfaatannya lebih besar. Dan mendesak. Dan lebih mendesak. Benar, tapi kan kalau itu misalnya masih bisa ditunda, kan kita pilih yang... Iya. Kalau bujukan moral kan jelas benar dan jelas salah ya. Benar, kalau dilema etika ini yang berat seperti ini ya, Pak Juri ya. Enggak. Terus kemudian langkah-langkah prosedurnya seperti apa? Kira-kira dalam pengambilan keputusan Pak Juri ini, langkah-langkah yang dijalankan seperti apa kira-kira Pak Juri? Kalau saya ya pastinya begini. Saya itu kadang ini tidak merasa lebih kan daripada orang lain. Harusnya kita masuk dulu kepada orang lain, jangan sampai kita merasa mereka itu di bawah kita. Jadinya sehingga ketika kita ingin mengadakan sesuatu, mengambilkan keputusan tentang sesuatu ya, paling tidak mereka harus dilibatkan, diberikan penjelasan dulu bahwa ini loh, mari kita buka bersama, melihatnya itu secara makro lah gitu ya, jangan hanya fokus pada satu ini sehingga benar itu benar-benar kelihatan bahwa yang ini lebih penting, lihat kita berpikir secara makro, secara lebih luas, kalau si ini mari kita dahulukan kepentingan, karena ini kita jelas ini kepentingannya lebih banyak bermanfaat kepada lebih banyak ya, kepada orang, dan ini lebih perlu didahulukan gitu. Jadi mari kita jangan berpikir secara mikro ya gitu, saya. Jadi intinya Bapak Suri menjadi seseorang itu ya, kayak apa ya, mencoba menjadi keputusannya itu sesuai dengan apa yang di masalah seperti itu. Saya harus menghormati mereka, mereka jangan juga otoriter. Iya, karena kalau kita itu ini apa, sini pengalaman ketika kita itu tidak merasa lebih baik dari mereka, insyaallah mereka lebih menerima. Menerima ini. Kira-kira hal-hal yang efektif yang Pak Suri lakukan selama mengambil keputusan. Efektif sekali dalam mengambil keputusan, kalau ini bisa memecahkan masalah itu. Saya itu melibatkan bersama. Bahwa keputusan itu bukan saya tidak pernah ya, bahkan ya bilang enggak, bahwa keputusan itu diambil oleh satu orang. Ketika rapat bersama semua saya libatkan, semua saya beri kesempatan untuk berpendapat. Ketika itu sudah benar-benar sulit diambil keputusan itu, maka saya
pilih siapa yang terbanyak, terbanyak dari sekian yang hadir. Nah, ternyata dia milih A ya, maka itu harus ambil keputusan dengan sukarela. Jadi musyawarah bersama ya, gitu ya, betul, dalam keputusan. Kemudian kira-kira apakah ada jadwal tertentu terkait dengan apa namanya penyelesaian atau tempat atau bentuk prosedur dalam pengambilan keputusan jalankan? Mungkin jadwal pas rapat di sekolah atau apa gitu? Ya dua-duanya ada tuh, karena begini, di sekolah itu tidak semua masalah itu terjadwal ya. Ada yang si tiba-tiba yang sifatnya mendesak, contoh mohon maaf ya, tiba-tiba ada kabar misalnya, ada kabar ada anak yang kecelakaan, itu kan keputusan yang penting itu harus segera diambil keputusan, dan itu kan tidak terjadwal. Jadi dua-duanya ada, ada kegiatan yang memang seperti supervisi ke kelas, dan itu terjadwal. Tapi keputusan-keputusan yang sifatnya mendesak, kemudian ini tiba-tiba insidental, itu ada juga yang harus segera diselesaikan hari itu juga. Misalnya tadi ada anak yang jatuh dan sebagainya, kita juga membuat keputusan yang cepat dan tepat itu. Jadi dua-duanya ya. Dua-duanya ada. Kalau ada yang tidak, kadang-kadang. Iya. Ya, masalah kadang-kadang ya tiba-tiba kayak tadi. Iya, tiba-tiba tidak semuanya terjadwal. Iya, dan itu tidak sederhana loh. Misalnya ketika ada anak Pak di sana ada yang bergerai, masa kita masih ya nanti dia aja diputuskan, yang tidak mungkin. Iya, ya. Betul-betul. Harus sekarang kita putuskan. Ketika ada anak yang sakit, ya kita harus bawa ke rumah sakit, kemudian ada yang ini tidak sesuai. Kemudian kira-kira adakah seseorang atau faktor yang mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Ada, ya jelas yang ada. Yang pertama itu seperti ya candolan hukum. Ya, candolan hukum itu kan kita mengambil keputusan itu kan untuk yang sifatnya administrasi dan sebagainya itu, ini kan harus ada candolannya, ada dasar itu yang mempermudah. Misalnya begini, ada aturan A di sekolah, kita bisa saja langsung, karena apa? Sudah ada di misalnya dasar hukumnya, ada dasar hukumnya, ada sandarannya ya. Itu yang mempermudah ya, keputusan-keputusan itu yang membuat saya mudah mengambil keputusan ketika kita punya dasar untuk menentukannya. Di aturan sekolah misalnya ya, seperti sekolah tidak boleh memakai sepatu yang tidak putih misalnya, hitam. Itu kan gampang. Nah itu kan gampang seperti itu. Jadi kita bekerja itu ada sandarannya, itu yang paling mudah, paling mudah itu ya. Jadi hukum. Ada dasar hukumnya ya, ada aturan ya, aturannya berdasarkan pada aturan-aturan yang lebih mudah dia. Dan aturan itu dibuat misalnya seperti kita ada kurikulum operasional, kalau itu KOSP ya, KOSP. Nah, aturan-aturan di situ yang membuat memandu kita untuk mempermudah dalam membuat keputusan. Jadi kita juga tidak bingung lagi atau tidak takut melanggar hukum ya. Yang ketika, utamanya kan itu. Ya, terutama itu ketika kita melakukan sesuatu itu ada cantolan hukumnya gitu. Ada dasarnya. Tidak harus permen atau perpu, tetapi aturan yang baku yang sudah ada menjadi terada. Kalau di sekolah sekarang kan KSP ya. Iya, KSP. Ya. Dulu KOSP, sekarang KSP. Iya, KSP itu semua pedoman. Aturan lalu menjadi pedoman kita dalam melangkah melakukan kegiatan-kegiatan. Oke. Iya. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan Pak Zuhri, kira-kira pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika itu, Pak Zuhri? Ya, kalau saya yang bisa dipetik, Bumi, mari kita dalam mengambil keputusan itu jangan gegabah ya, tidak boleh gegabah. Bahwa keputusan itu harus kita ini melihatnya secara makro tadi ya. Jangan ini, bahwa kita tuh harus ada sandaran hukumnya, aturannya, hukumnya dan sebagainya. Bahwa tidak semua yang baik itu bisa dilakukan bersama-sama. Ketika sesuatu yang harus didahulukan walaupun sama-sama benar, ya kita dahulukan. Ya bahwa kebenaran itu tetap ada tingkatannya yang dilakukan barangkali begitu. Oke, terima kasih banyak tentang pembelajaran pada hari ini, Bapak. Iya, karena saya juga belajar bagaimana cara pengambilan keputusan. Siap. Yang paling berat kan dilema etika ini. Gini. Sama-sama benar itu gimana proses yang dijalankan. Nah, akhirnya saya juga belajar ini bahwa
ada dasar hukum yang bisa kita jadikan tujuan pedoman untuk mengambil keputusan prioritas prioritasnya tadi, kemudian kebermanfaatan. Betul, itu yang lebih dahulu. Lebih dahulu. Iya. Ketika menghadapi sesuatu yang sama-sama benar. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mohon maaf bila ada sesuatu yang salah ini, Mas. Mohon maaf kalau jawaban saya juga keliru. Mungkin bisa dibenarkan karena saya Siap-siap. Terima kasih. Assalamualaikum, Bapak.